Hai guys, kembali channel kita Cila Badan. Kali ini kita mau nonton apa? Apa? Tadi One udah tahu. Piece. One Piece. One. One Piece. Nah ini mestinya final tayangnya soalnya Agustus ya, kalau nggak salah di Netflix. Udah Netflix. Di Netflix mestinya sih langsung semua episode ya Netflix ya. Netflix mah kapan sih nggak langsung semua Dia episode? langsung episode berapa ya? Ini yang gue nggak tahu berapa episode, gue belum cek. Ini kemarin gue udah sempat ini sih. Sempat lihat di Twitter sih, di Twitter doang. Ya, Gue di lagi Twitter nge-scroll. emang sempat ini. Ada Arnong ya, kayaknya. Ya, kan udah ada Nami. Udah ada Nami, ada Arnong Oh iya, lah. benar. Gimana sih? Tapi Nami ketemu duluan sebelum ketemu Arnong kan? Iya, tapi big arc pertamanya Nami kan Arnong. Iya, waktu Nami balik ke tempat dia, itu ada Arnong. Mestinya sih dia cuma sampai situ doang. Kayaknya itu big arc pertamanya kan? Iya. Maksudnya, paling cuma sampai situ. Gue nggak yakin ini lanjut sampai ke... Musuh paling besar pertamanya Luffy yang paling gila. Sampai jadi Yonko. Ya, ini season 1 doang. Paling kalau Netflix kan biasa berapa episode sih? Gak banyak kan Netflix paling. 10? 8? 10? Paling segituan. Gue juga gak tahu sih. Ini kan big budget juga. Jadi mestinya sih gak terlalu banyak episodenya. Sih kalau drakor banyak. Ya kalau drakor mah beda. Soalnya bukan Netflix yang bikin. Dari sananya Netflix Ini tinggal Netflix yang bikin. ini Netflix yang ini Yang develop. yang develop. Kalau kayak Stranger Things berapa? Stranger Things kan Netflix yang develop. Itu berapa? Aduh. 14. Tiga. Yang terakhir sih nanya. Kayaknya 14. Ya udahlah, jadi ini kita nontonnya nih full trailernya, final trailernya mestinya karena ada tinggal sebulan lagi. Ya, jadi kita mulai nonton aja Mayang Lady. Ayo. Pasti ada si Goldie Roger. Oh enggak, kirain yang Luffy, bukan yang Roger kirain. Oh, yang Luffy yang di apa? Di situ. Itu Garp. So what do you say? Are you with me? Hidup banget ya, kayak gitu. Why would anyone want to be a pirate? This is the best thing there is. Wind in your back. Salt is here. Belum cantik ya. Belum kuras. It's ready. What is it? We're Jolly Roger. We are the Straw Hat Crew. We're heading up to the Grand Line. A treacherous stretch of ocean with bigger islands. Bigger pirates. And that's where we're gonna find the One Piece. We've been making enemies everywhere we go. Chop, chop, cannon! Hit the deck! Luffy, they are hunting you. Guys, save your ass. Well, I saved your ass. You'll have to excuse them. They're idiots. Ini masih iya lah, ini masih awal banget gila. Can handle anything. I'll do you the kindness of killing you all together. You're my captain. Hidungnya lebih pendek. Until the end. I'm gonna kick your ass, cause no one messes with my friends. What's so special about you? I'm Monkey D. Luffy. And I'm gonna be king of the pirates. I didn't know there were so many pirates. It's terrible. Oh, right? A bit on me. Where's my face? Okay, go. Pertama kali dapat bounty gitu. Si Kobe rambutnya ya ini tahu ya dia pink sih rambutnya sih, cuman ngeliat di live action gitu kayaknya gimana gitu. Rambut pink.
kotak bukannya. Lalu kurus kobinya. Terlalu tinggi kobinya. Terlalu jangkung. Tapi ya, itu fine lah, itu make sense lah. Lo nggak bisa bikin. Dan kalau kita ingat-ingat gambarnya waktu yang One Piece awal-awal, jelek, kan memang banyak yang tidak proporsional. Yeah, yeah. Jadi ya pas dia bikin ke live action ya susah sih kalau dibikin kayak di awal-awal banget. Tapi tadi kan fine. Yeah, yeah. Overall gue ngeliatnya fine. Gue sih nggak ada problem gitu. Gue sih dibandingin yang pertama kali muncul, ya, itu teaser, yang teaser pertama kali itu, gue berasa ini jauh lebih oke sih. Ini lebih apa acceptable lah. Ya. Ini lebih acceptable. Ya, 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 yang ini pertama mungkin masih bingung aja gitu. Yang pertama mungkin ya, namanya juga pertama kali lihat ya. Oh, aneh gitu. Ya. Tapi pas ini lihat, ini oke. Ya, gimana ngomong ya? Kayak udah semaksimal mungkin buat live action ya, segini ya, gitu ya. Dan masih banyak sekali yang sangat mirip. Iya. Dia punya ini dan dia punya apa? Adegan-adegannya tuh yang dia berantem dan segala-segala macam tuh kan. Ya masih ingat lah kira-kira. Setidaknya kita masih bisa ngeliat oh ini si ini gitu. Iya, iya. Enggak belum sampai tahu. Yang pas ini siapa gitu kita enggak tahu. Ya. Kita masih tahu apa, gitu. Tadi kalau si Luffy-nya lagi fight gitu, kayaknya gelap ya? Apa maksudnya itunya malam ya? Sebenarnya tadi dalam ruangan sih digelapin. Gelap sih. Sebenarnya kalau adegan action digelapin, gitu. Yang kayak gue pernah bilang adegan action kalau digelap-gelap itu make sense karena buat nutupin CGI biasanya. Jadi karena lebih gelap CGI biasanya lebih nggak kelihatan kalau CGI-nya nggak optimal ya. Kalau CGI-nya optimal bagus mah dia mau siang mau malam ya ya udah gitu, tapi kalau CGI-nya nggak terlalu optimal biasanya ditutupin sama malam atau gelap gitu biasanya. Jadi kalau ini kan CGI TV series ya rumah asal sukses. Ini bakal lanjut gitu live actionnya. Kalau ini sukses sih mestinya lanjut sih. Kalau ini sukses mestinya lanjut sih. Kalau season 2 mungkin sampai Crocodile kali ya. Season 2. Gue udah lupa sih judulnya dia. Iya, sama. Gue juga enggak pernah baca ulang lagi karena One Piece tuh terlalu panjang buat gue baca. Mau gue start baca ulang lagi gila kali gue. Gue ngerasa musuh yang dia agak berat pertama kali lawan itu ya waktu nyelamat waktu manggil Sanji. Tapi gue udah nggak ingat musuhnya siapa, Don Creek atau siapa. Oh, iya. Tapi yang ini memang jauh lebih berat si Arlong ini jauh lebih berat. Iya. Arlong kayak salah satu yang pertama kali yang kayak wah ini kuat nih. Tapi yang berasa sangat-sangat kuat itu pas elit itu udah berasa yang pas Crocodile sih. Iya, kalau berasa elit pertama itu sih Crocodile. Crocodile atau NL dulu? Crocodile dulu. Crocodile dulu NL. Itu yang udah berasa, oh itu ya. Ya, ini masih awal-awal, jadi kalau lu lihat tadi ya masih pada lebih lemah. nanti kalau nanti skillnya pada belum se yang kalau udah baca manga sekarang. Sekarang mah udah nggak tahu. Nah itu kalau ini dia lanjutin live actionnya sampai jadi yang sampai di titik sekarang. Sekarang kan manganya mungkin ya udah dekat tamat tuh, udah final arc tuh. Final Saga. Final Saga. Dalam satu saga bisa ada beberapa arc. Okay. Jadi belum. Itu masih jauh. Katakanlah 7 tahun lagi lah dia selesai. Dia 7 tahun lagi mungkin Netflix bisa 15 tahun lagi kali ya. Bisa lebih. Bisa pemain 20 ini tahun lagi. Pemain juga kita udah ganti semua. Pemain ya. Udah nggak dia lagi, udah ganti semua pemain kalau kayak gitu. Ini. Nah, lama banget masih. Ya ini masih lama banget. Ya belum tentu juga sampai ke season 2, 3, 4, 5 kita juga enggak tahu. Bisa sih. Ada season berikut terus tiba-tiba karena laku. Oda udah berapa umurnya? Oda pasti udah 50-an. Bisa aja dia kebut gitu. Ya udah deh gua kebut deh gitu. Satu pensiun kayaknya Oda. Ya ini ada campur tangannya Oda juga ya. Jadi makanya kalau lu lihat lebih apa sih namanya lebih
Ini lebih komik, lebih mirip komik, lebih, dia punya jalan cerita. Lebih faithful, faithful bahasa Indonesia-nya, lebih setia sama versi komik. Iya, dia punya itu, makanya pas dia tadi, oh ya ingat ini kira-kira adegannya ini yeah. Kira-kira ada gitu. Iya. Ya, jadi tinggal kita tunggu 31 Agustus, sedikit lagi. Coba. Boleh. What's long, nih? Tahu itu tergantung jadwalnya si Dieta lah, kita lihat. Kalau kayak ini sama kan kayak seminggu sekali aja. Kalau Netflix mah langsung beda, tapi kalau kita mau nonton kan terserah. Paling kayak substan aja gitu. Pas satu kali kita hantam semua. Karena itu bisa, kalau dia 6 episode aja bisa 240 menit kali, satu menit satu episode mungkin 40 menit kali. Iya, bisa jadi 40 menit, bisa 240 menit kita nonton berapa jam tuh? 4 jam non-stop. 4 jam non-stop, Oppenheimer aja gak segitu lama. Oppenheimer cuma 3 jam. Ya, jadi kita tinggal tunggu, tapi kelihatannya oke. Gue sih pas ngeliat ini cukup excited. Ya, karena jadi, ternyata cukup. Iya. Impresinya beda apa pas nonton yang teaser pertama. Pas nonton teaser itu kayak, Tapi pas lihat ini, impresinya oke juga. Kalau yang impresi pertama sih kayak 50-50 gitu kayak. Iya. Paling pas ini, oke. Ini fine. Ini cukup excited lihat. Ya, Maya, dia kan, lu tahu One Piece kan? Cuma lu kan bukan yang tahu ceritanya sampai ini. Yang paling lu suka Usopp ya? Usopp yang mana sih? Usopp yang tadi yang... Gue sukanya Sanji. Yang jago nembak. Siapa? Sanji. Yang paling jago nembak. Sanji. Sanji yang tadi. Ya. Tadi Sanji pakai British accent ya tadi. Iya, tadi kayaknya dia pakai British accent ya. Soalnya dia yang bukan... Waktu si... Tadi apa si... yang si Zoro bilang, I save your ass. Dia... No, I save your ass. Berarti terus dia kayak, British accent. Ya, jadi tinggal kita tunggu ya 31 Agustus ya guys. Yang misalnya abis ini abis klik like, share, subscribe pada kalau sosial media kita, linknya ada di mana? Kalau deskripsi. Ya, kalau ada komen channel, kasih like, tangkap paman, bibi, kalau kalian enak, kasih tahu apa ya, Poki. Terus suka Sanji kan? Karena Sanji, Poki. Dia hokinya di kapal di Stroket Pirates ya. Hoki yang jago nendang kan. Kenapa dia enggak pakai tangan? Karena tangan hanya digunakan untuk memasak. Iya. Dia bilang gitu, makanya dia tidak mau pakai tangan. Dia berantem pakai kaki. Makanya dia berantemnya pakai kaki, dia enggak pernah berantem pakai tangan. Tangan hanya digunakan untuk memasak. Ya, oke lah. Tapi kalau si Zoro kenapa pakai gigi ya? Itu giginya sekuat apa? Ini gue mau ditanya. Gue nggak lihat sih tadi dia ada pakai gigi. Dibanding giginya, gue lagi bingung itu dari dulu sebenarnya lehernya. Paling kalau mau tebas. Iya, dia tebasnya gimana pakai leher? Iya. Tadi nggak ngeliat sih dia pakai gigi sih. Gue nggak tahu nanti itu yang di gigi itu nanti dia pakai CGI atau gimana. Soalnya kalau nggak aktornya kasihan gila. Itu pakai gigi itu susah loh itu pasti kalau dia musuhnya gitu. Ya betul lah. Susah belum soalnya bisa ngomong lagi pasti lagi ada di mulut aktornya kan nggak bisa kan bisa gue mau lihat sih nanti sih kalau yang di bagian itu sih Santorionya si kenapa nggak ke depan aja gitu kan. Ya entah kalau bisa didorong termasuk dong dalam mulut. Keselak nanti, gimana sih? Kan ada itunya. Pedang kan ada, apa namanya? Ada penahannya. Ada bibian ya? Thank you guys for watching.